Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Poco telah memperkenalkan telefon pintar terbaru yang dinamakan Poco X2. Ia menawarkan skrin 6.67 inci 120Hz, dijana chip Snapdragon 730, memori sehingga 8GB RAM dan storan sehingga 256GB. Melengkapkan peranti adalah kamera utama, gabungan 64, 2, 8 dan 2 megapiksel, rakaman suar foto 20 dan 2 megapiksel pada skrin berlubang dan bateri bersaiz 4500mAh. Buat masa ini, ia ditawarkan untuk pasaran India sahaja. MediaTek melancarkan chip kelas pertengahan untuk permua iaitu MediaTek Helio G80. Ia dilengkapi GPU Mali G52, memori 8GB LPDDR4 dan kemampuan kamera 48MP atau dual kamera 16MP. Seterusnya, LG mengumumkan aplikasi Apple TV boleh dimuat turun pada televisyen pintar model tahun 2019. Antara yang menyokong aplikasi ini termasuk Siri OLED, SM9X, SM8X, UM7X dan UM6X. Mengenai MWC 2020 Club, pihak LG dan ZTE terlihat membatalkan persidangan media untuk acara berkenaan disebabkan oleh beberapa faktor yang tidak dapat dielakkan. Menurut LG, mereka dijangka akan mengadakan acara berasingan untuk mengumumkan produk muda alih untuk tahun 2020. Akhir sekali, laman web Corona Tracker kini diperkenalkan kepada umum. Ia membawakan berita semasa berkaitan coronavirus, jumlah kes yang terlibat serta pusat terdekat yang menawarkan maklumat berkenaan. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Aman 24.